Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Y Channel. Pada kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Daleman Karangdowo, tepatnya di Tlogorandu, Kabupaten Klaten. Ini kecamatannya Juwiring Klaten. Nah, ini saya sedang berada di UD Harapan Jaya. Nah, ini ya. Nah, ini bisa dilihat kan ada Mercy tua ini 911 nih. Wah. Nah, saya dapat kabar itu lewat Facebook. Ada bus Santoso sebanyak kurang lebih ya 4 sampai 5 unit. Saya belum ngecek ke dalam. Itu yang mau di Besi Tua di sini di Klaten ini, di Tlogorandu. Nah, ini ya. Di sini juga biasanya ada YouTuber juga, di sini juga biasanya Mas Ipin Jaya, tapi mungkin ya gak kelihatan ya. Barangkali bisa ketemu nanti kapan-kapan ya, kalau pas kesini lagi silaturahmi ya, perbanyak saudara. Nah, di sini saya sendiri ya, sendiri kesini tadi motoran. Ini yang pernah saya lewati naik bus Nusa ini ya. Kalau dulur-dulur lihat pas di trip report saya itu ada dua trip report. Ini ada bis Gunung Mas. Waktu itu di sini mungkin ya sudah dibeleh ya, dari rongsok. Nah, ini juga tadi udah perizinan, sudah rampung semuanya perizinan, dan alhamdulillah sudah bisa review. Nah, ini ya, sini di UD Harapan Jaya. Nah, ini orang-orangnya ramah-ramah semua. Wah, mantap ya. Mantap ini UD Harapan Jaya. Bisa kalau nyari-nyari spare part Besi Tua di sini semua lengkap ya, Pak ya. Ya, bisa. Nah, ini ya. Bukti-buktinya ada bukti-buktinya nih, ada apa, besi-besi gitu. Barangkali dulur-dulur mau kesini gitu, ini alamatnya ada di Tlogorandu ya, Pak ya. Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ini. Di UD Harapan Jaya gampang kok, di sini situ udah pertigaan Juwiring itu. Ya, sini deket pom bensin ini, gampang banget ancar-ancarnya kok. Ya. Sini, nah itu di dalam itu ada bus Santoso. Nah, ini Pak Bayan. Halo. Kalau ownernya juga di sini, Pak, ownernya yang punya ini. Oh ya, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Sri Wahyuni. Ya, ini ownernya, direkturnya sini. UD Harapan Jaya, wah mantap sekali ini. Wah, ini keamanannya ini ya. Wah, keamanan nih. Wah, seru sekali di sini orangnya. Welcome, ramah-ramah pokoknya. Yang mau spare part besi tua di sini juga, di sini banyak banget, lengkap semuanya ya. Nggih? Kalau saya Jody Y. Siapa? Jody Y. Iya. Yeah. Oh, mau lihat, monggo. DJO, DJODY, Bu. D. DJODY. Iya, DJODY. DJO. DJODY. Spasi WHY. WHY. Nah, itu. Agak susah. Biasanya aku juga pernah lewat sini tuh waktu naik Nusa, Pak. Karena aku biasanya naik bis bumel, bis pedesaan itu biasanya. Aku aslinya Bogor, cuma domisili Solo. Nah, iya. Nah, pipa-pipa nih rapi-rapi ada semua juga ya, Pak ya. Di sini ya. Wah, pipa-pipa di sini. Wah, ini keren, tertata rapi. As nih, udah as balok juga ada ya, Pak ya. Sana ya, di sana ya. Wah, ini kita langsung aja ke dalam ya. Ini juga macam-macam aslinya. Wah, ini mekaniknya. Langsung di ini mesin-mesin ya. Wah, ini Toyota Rino ya, Pak ya. Rino ya? Oh, iya, ini Mercy. Wah, ini kita langsung ditemenin, guys. Ditemenin ini tadi. Nah, ini jadi banyak, makin banyak wawasan juga.
Nah, ini juga sini juga setir-setir ada busa-busa. Nah, ini dia unit X-Bus Santoso-nya. Nah, ini mesinnya berarti udah diambil ya, Pak ya? Udah diambil sana ya? Nah, itu ini Laksamana. Oh, ini lagi proses. Ini kapan datangnya, Pak, ini? Tadi malam. Nah, ini para pekerja keras ini. Pekerja keras ini. Jagal besi. Ini ya. Proses pelepasan kacanya di sini. Ini ada berapa unit, Pak? Tiga ya. Tiga unit. Infonya dengar-dengar itu 4 apa 5 itu, Pak? Apa yang diambil dari Santoso? Ternyata 3 ya, Pak ya. Udah masuk, Pak. Di Facebook sih udah banyak postingannya. Diambil lagi, tapi enggak ada itu tempatnya nih. Oh iya, berarti nanti datang lagi ya, Pak? Iya. Ini Santoso. Di situ juga ada X Harapan Jaya. Ini X Harapan Jaya. Kemarin juga Tunas Merapi itu di sini ya, Pak ya? Tunas Merapi terus apa Gunung Mas itu ya? Dari Ngawi itu. Gunung Mas Ngawi, Ngawi Cepu. Nih, Laksamana. Enggak tahu ya? Iya. Nggih? Lewat sini. Aku waktu pas Gunung Mas itu lewat sini soalnya. Pas ini Gunung Mas itu. Lewat sini Gunung Mas ada Tunas Merapi itu ya, tahu dari drivernya emang mau dibawa ke sini. Karena sebelumnya naik naik bis itu. Merapi. Iya, naik Tunas Merapinya yang itu tahu-tahu udah dibawa ke sini. besoknya. Dari iya, dari Praci. Ini ya. Nah, ini Livery Legend ini, Santoso. Ini Mercy tahun berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Sembilan limaan ya ini ya. 95-an ini. Ya, pas memang sudah 25 tahun dan Santoso juga pasti sudah permajaan. Ya. Ini 2000 ke atas kan. Iya, benar, Pak. Pastinya juga PO-PO yang apa nyimpen sasis-sasis lawas gitu ya. Paling enggak ya di kilo, kalau enggak di karyawan ya, Pak ya. Untuk jemputan karyawan. Ini kira-kira rampung berapa hari, Pak? Proses pengerjaannya. 4 harian ya. Oh iya. Yeah. Iya, masih proses di sini. Ini juga udah beberapa part yang sudah dilepas nih. Jogja Jakarta Wonosari. Nih. Oh, ini ditabrakin. ini seri apa dulu kayak? Nih. Eksekutif non toilet atas. Ini Laksamana. Ini sementara 3 unit dulu. Duanya belum diambil karena terkendala lahan ya. Nah, di situ ya gede loh. Di situ gede. Nah, ini juga wah, di sana sampai sana itu ada ininya juga. Wow, no, ini bolongan ini. Itu ada dashboard juga. Nah, ini artefak kenangan ini. Saya belum lama naik ini. Tunas Merapi. Kalau nggak salah itu yang Anggoro ya, yang di sini. Memang yang saya naik Anggoro, video trip reportnya ada di channel saya juga, di Jody Way channel. Itu ada balapan waktu pas terakhir kali naik itu ya, balapan itu ya, balapan sama Timbul Jaya. Nah, kalau yang ini bisnis RS. Ini bisnis RS, nggak ada serinya sih depan. Kemungkinan ya X Bumel mungkin ya. Tapi ini Mercy. Mesin belakang juga. Nih.
antaranya Prima atau Cooler King. Nah, yang ini New Armada juga. Nih, New Armada Wonosari Jogja Jakarta. Nah, ini. Ya, unit-unitnya. Sementara ada 3 unit dulu. Nanti 2 lainnya menyusul. Nah. Eksekutif non toilet nih, patas. Kalau nggak salah dulu itu biasanya ya, kalau yang eksekutif non toilet seri N ya. Karena saya nggak terlalu hafal juga sama Santoso itu. Saya naik Santoso itu berapa kali ya? Ya kalau bumelnya sering, tapi kalau malamnya itu seri J pernah. Seri J, seri H, seri S dulu pernah. Pokoknya yang jurusan Bogor. Ya. Santoso. Ya lumayan sering, cuma nggak hafal juga. Kalau sama Santoso ya. Nah, ini tandanya sebentar lagi ada permajaan dari Santoso, ya enggak? Kita tunggu aja permajaannya seperti apa dan pakai unit yang seperti apa, karena ya cara-caranya itu peribahasanya mati 5 tumbuh 1000, tumbuh 5000 malah untuk kemajuan PO Santoso ini sendiri ya. Jadi ya, ini itu ya bukan berarti kemunduran, tapi kemajuan ini. Jadi memang regulasinya seperti ini, sudah batas usia ya, melampaui batas usia, jadi mau tidak mau harus dipotong. Kalau nggak dipotong ya dijadikan bis karyawan atau nggak bis kafe. Tapi memikirkan bisnis juga. Bisnis juga kalau semisal, iya satu unit, tapi kalau ada banyak, apa mau jadi kafe semua? Iya nggak? Nah itu, kalau jadi kafe aja mas. Ini jadi bis apa itu? Itu karena ya di samping regulasi juga harus dipatuhi, dan untuk di kafe juga mau taruh di mana? Bis itu besar, kalau jadiin wedangan itu, ya besar juga, makan tempat banyak. Nah itu ya. Kalau menurut penelitian saya sendiri ya, monggo dulur-dulur yang mau komen juga bisa, yang mau berpendapat ya di sini. Nah ini Trisakti Marco Polo ya, Trisakti Marco Polo, dan ini dua unit ini New Armada. New Armada ini lampu tumpuk Laksamana ya. Trisakti semua deh sepertinya. Soalnya Santoso itu custom semuanya itu lampu, kaca belakangnya itu cembung. Nah. Laksamana. Ferinya legend banget ini, yang Laksamana. Ini juga. Saya mau coba ke samping, barangkali bisa. Wah, ini menembus barang-barang. Takutnya ada beling. Beling itu. Nah, sini. Gunukan-gunukan. Oh, sini. Nah. Jakarta via Temanggung. Di samping kirinya ya. Di sini juga banyak. Wah, ada Toyota Rino. Pelek-pelek segala macam, lampu jet bus ada. Nah, di sini ya. Nih, OH1521, kalau manu tulisannya OH1521, berarti ini tahun 95 yang generasi pertama ya. Jadi awal-awal 1521, generasi-generasi awal kehadiran 1521 di
Mercy. Karena 1521 itu tahun produksinya 95 sampai 2005. Sekitar segitu, 95 sampai 2005. Kalau 1518 itu dari 88 sampai 2002. Tuh. Ya kalau ada kesalahan ya mohon diralat bisa. Ini kita nggak bisa masuk juga. Nah ini mepet tuh. Dipepetin. Oh, mesin-mesinnya juga udah diambilin semua. Mesin-mesinnya. Nah kita coba lewat sini. Nah ini bodi sampingnya udah dicopotin juga ya. Dan itu kita nggak bisa keluar lewat situ karena ya mepet banget, gak ada jalan. Pesona wisata. Nah, ini Trisakti juga. Oh iya, Trisakti bukan New Armada ya. Peralat berarti ini Trisakti semua. Memang oh iya ya. Aku enggak ngeh ininya nih. Ini kan Trisakti nih pilarnya. Kalau yang kayak gini-gini Restu Ibu juga ada. Itu yang RI Kristal. RI Kristal ini kayak gini. Ada yang model selendang juga gitu. Itu Tunggal Dara Putra itu ya punya juga. Iya. Masuk ke dalam enggak apa-apa ya, Pak? Nah. Wah. Nah, ini kursi-kursinya. Ini berarti udah lama juga nongkrong ya, Pak ya? Di Santoso-nya. Ini Mercy apa, Pak? Oha. Oha lama pokoknya. Ceketer ini ya. Ya, ceritanya ini nempel 0 cm. Tempel 0 cm ya, coba tempel 0 cm. Bukan tempel 5 cm lagi, ini 0 cm ini ya. 0 cm. Tapi wah, nempel 0 cm, Pak, ini. Wah, ini supirnya nih. Wah, ini. Wah. Ayo, Pak, gaspol, Pak. Yeng, yeng, yeng. Wings. Buri cedak. Mas, kata-kata. Wih. Ini tempel 0 cm. Driver balap tadi. Driver balap. Ini butuh berapa lama, Mas, untuk 3 bis ini biasanya? 3 bis biasa 1 bis 2 hari, Mas, kalau itu. 1 bis 2 hari ya? 2 hari 3 hari lah. Iya. Terus ini besi-besinya, plat-platnya ini untuk di apakan? Itu di kirim, Mas, peleburan. Peleburan baja. Iya. Kirim Jakarta, Mas. Surabaya. Surabaya kalau ini. Di Mojokerto itu. Mojokerto ya. Oh iya. Kalau kaca-kaca kayak gini kan masih bisa dipergunakan. Enggak laku, Mas. Enggak laku ya? Iya. Terus diapain, Mas? Ditumpuk itu sampah itu. Oh, sampah. Itu kan biar enggak kotor, siapa iya. Kalau dipetain kan kotor. Oh iya. Ya benar ya. Susah nanti. Jadi sebenarnya yang laku itu cuma besi sama ya paling lain-lainnya kayak gini apa ya kain segala macam gini. Enggak laku. Enggak laku juga. Itu di sampah banyak. Besi tok berarti. Yang lakunya besi tok sama mesin ya iya, spare part ya.
ternyata kaca-kaca gini gak laku juga. Kono panjang. Salam. Ini tutorial mencahin kaca bus kalau pas lagi ada apa-apa tanpa kacanya pecah. Bisa jadi tutorial di cutter dulu, tendangin. Dan ternyata pecah. Dan ternyata pecah. Luka mas? Nggak. Enggak. Oh. Bukan kristal. Oh iya. Gampang irut. Capek juga ya. Iya. Kayak gini kerjaannya ya. Kudu ini. Nah, ini kaca-kacanya. Ini juga ada artefak-artefak yang nah ini tempat keluar darurat. Jangan. Ini petunjuk. Praktis tangga darurat. Nah, jangan panik, usahakan tetap tenang. Ini walaupun kelasnya patas. Nah, walaupun kelasnya patas tapi jarak seatnya itu longgar. Oleng. Angin. Iya. Nih. Ini jarak seatnya juga longgar walaupun patas. Dan ciri khas Santoso ini ada footrest di setiap seatnya. Ada footrest. Ada footrestnya. Jarak kuat jejak yang tengah. Ini langsung bisa semua yo. Iya. Waduh, pecah. Gak pecah. Gak pecah ya. Iya, kristal. Jadi sampah semua. Iya. Ayo, Pak. Payu, berapa? Ayo, terus gue, Pak. Ini kalau jok masih laku ya? Enggak, Mas. Enggak juga. Ada setelannya. Iya. Yeah. Ya, setelan payu. Jadi silir. Weng, weng, tempel 0 senti bro. Wah, nyekel cooler. Weng, 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 weng. Cung, cung, oh iya, bawa Mercy nih. Ini bekas klaksonnya, ini dashboardnya juga udah nggak ada, setirnya lah. Jadi beli ini apa ya, kita beli ini aja nih, beli setir tanpa. Nah. Nah ini
artefak dari kaca belakang bis yang ini. Ya, bis yang ini benar seri S. Dan ternyata ini adalah bis yang salah satu bis yang pernah saya naiki. Tuh www.gunungputri.com. Ya, saya ingat banget. Dulu saya pernah naik ini, yang ini unit ini. Ya. Gunungputri.com. Dulu itu Gunung Putri juga seri S-nya itu ada ini, ada lintas malam. Nah, julukannya itu ada juga yang lintas malam. Kaca melengkung www.gunungputri.com. Nah, ini ada mas-mas yang mau beli truk Mercy 917 lagi tes mesin. Di sini juga ada unit Harta Sanjaya juga. X Harta Sanjaya AD1575CE. Cuma ini terhalang truk di depan sama di belakang nggak ada akses juga, jadi nggak bisa dilihat ya. Ini X Harta Sanjayanya. Nah, ini ekonomi. Dan ini kursinya masih bagus banget loh ini. Kursinya masih bagus banget ini. Harta Sanjaya. Ini bodi selendang. Berarti Laksana Comfort ini. Ya, Laksana Comfort. Untuk mesinnya atau sasisnya sendiri kurang begitu jelas karena ya bannya udah dipreteli. Kita nggak bisa lihat. Terus depannya juga nggak ada jalan. Susah ya, susah. Mau kesana juga ragu juga. Kita udah mau pulang, tadi udah pamitan juga. Nah, ini lokasinya dekat pertigaan Juwiring. Nanti saya mau pulang ke arah sana, arah Colomadu ya. Terima kasih bagi UD Harapan Jaya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Ena.